membantu saya melakukan kegiatan konseling kelompok. Pertama sekali, perkenalkan nama saya Aura Lima, saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Bimbingan Konseling, jurusan 4, BKPI 2. Baik, untuk lebih mengenal, mungkin belum pada mengenal nih. Oke, perkenalan dari nama saya Yolan. Nama saya Lucinta. Nama saya Rico. Nama saya Luna. Nama saya Tia. Oke, sekarang kita udah saling berkenalan nih. Saya ingin bertanya, apakah sini sudah pernah melakukan konseling kelompok? Belum, Pak. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit menjelaskan apa itu layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok ini adalah upaya bantuan untuk mendapatkan atau memecahkan masalah seorang klien atau siswa. Layanan konseling ini juga memungkinkan siswa bersama-sama memperoleh kesempatan membahas dan mengentaskan masalah melalui dinamika kelompok dalam konseling kelompok. Nah, tujuan layanan bimbingan konseling kelompok ini untuk memberikan klien dalam membantu masalahnya. Adapun tahapan konseling kelompok itu ada 4. Pertama, tahapan pembentukan. Kedua, tahapan peralihan. Ketiga, tahapan kegiatan. Dan keempat, tahapan pengakhiran. Sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok ini, mari kita berdoa selesai. Oke, kita masuk ke inti dari konseling kelompok. Kalau saya, Kak, kurang konsentrasi gitu saat pelajaran jelas dijelaskan oleh guru. Kalau saya, Kak, permasalahan saya karena ini kan masih daring gitu lah, Tuhan. Saya karena nggak masuk daring, Kak. Karena apa? Susah memahami dan kurang tanggap. Kata saya, Kak, permasalahannya itu terlalu canggung di dunia game. Kalau saya itu jadi malas belajar karena kan daring. Begitu masuk udah terlambat, jadi dulu lah mau belajar lagi. Oke, dari permasalahan tadi saya menyimpulkan bahwa tadi permasalahan itu tentang sulit belajar, ada yang terlambat masuk Zoom, baru susah memahaminya. Nah, kalau menurut saya penyelesaiannya itu pertama kita mengatur jadwal supaya tidak ketinggalan tuh kapan mau masuk untuk belajar atau kuliahnya atau Zoomnya gitu kan. Kedua, biar gampang memahami, buat catatan tuh yang penting-penting aja supaya kalau bisa kita perlu tuh kita tahu untuk mencarinya. Kita saja. Oke, karena tadi sudah mendapatkan inti penyelesaian masalahnya, kita masuk ke akhir dari konseling kelompok ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam melakukan konseling kelompok ini. Ini dari akhir kegiatan konseling kelompok kita ini, saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.